Doa pagi, mohon kedamaian batin akibat trauma masa lalu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, sumber kedamaian batin, kami mengucap syukur atas kedamaian, pendampingan, dan perlindungan-Mu dalam istirahat malam tadi. Engkau telah memberikan kekuatan, kesegaran, dan harapan baru bagi kami. Tuhan Yesus, hidup yang kami jalani sekarang ini tak lepas akan kenangan masa lalu. Ada kenangan masa lalu yang manis, pahit, pengalaman sukses, bahkan pengalaman kegagalan yang membawa trauma. Tuhan Yesus, kami merasakan bahwa pengalaman masa lalu yang tidak ideal membawa trauma dalam hidup, sehingga membawa dampak seperti ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, dan lain sebagainya. Tuhan Yesus, melalui kerahiman-Mu, anugerahkan kedamaian batin dalam hidup kami yang disebabkan trauma masa lalu. Tuhan Yesus, ajarilah kami melupakan pengalaman kegagalan di masa lalu. Tuntunlah kami agar tidak larut pada kegagalan masa lalu, karena itu hanya akan menghambat kedamaian batin, sukacita, harapan baru, dan langkah kami di hari esok. Tuhan Yesus, ajarilah kami agar maknai bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya, tetapi kesempatan untuk melangkah dengan pengalaman yang Tuhan izinkan bagi kami. Tuhan Yesus, bantulah kami bangkit dari kegagalan dalam diri sendiri, seperti perasaan sudah hancur, gagal, kekecewaan, dan putus asa. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk memperbarui hidup kami, agar hidup kami mengalami kedamaian batin, meski kami gagal dan mengalami trauma. Tuhan Yesus, ajarilah kami agar tidak terlalu mengenang pengalaman manis. Kalau kami selalu mengenang masa-masa manis dalam kehidupan kami, kami tidak akan maju. Kami akan terseret lebih jauh ke belakang dan tidak akan berkembang. Tuhan Yesus, bimbinglah kami agar mampu seperti Rasul Paulus, bahwa ia belajar melupakan apa yang di belakang dan mengarahkan diri ke depan. Tuhan Yesus, ajarilah pula kami melupakan segala kelemahan kami. Seperti Rasul Paulus memiliki kelemahan yang disebut duri dalam daging, tetapi ia tidak fokuskan perhatiannya pada kelemahannya. Sebaliknya, ia percaya pada Tuhan untuk mendapatkan kekuatan dalam meraih kemenangan dan kedamaian hidup. Tuhan Yesus, kami mohon, ambillah pula rasa khawatir atau cemas berkepanjangan yang kami alami. Tuhan Yesus, berikanlah kedamaian dalam hidup kami akibat trauma masa lalu.
Di dalam nama Yesus, sembuhkanlah pengalaman masa lalu yang membawa trauma ini. Kami yakin dan percaya, Engkau akan memberikan hidup yang penuh sukacita dan harapan baru. Ya Yesus, sertailah, berkatilah, dan lindungilah kami sepanjang hari ini. Berikanlah rahmat kesehatan, keselamatan, keberuntungan, dan kemakmuran pada hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan untuk bekal peziarahan hidup kita sepanjang hari ini. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Kita sekalian, keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, pekerjaan, dan aktivitas kita sepanjang hari ini, senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kasih, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam dan doa, Justinus Juwadi, FIC.